Panorama di Pelabuhan Dendang saat pagi hari. Bagaimana guys kalau kita explore Pelabuhan Dendang yang ada di Dendang? Nah, katanya pelabuhan ini sangat menarik untuk dikunjungi loh, karena di sini bisa kalian lihat di sore hari matahari terbenam. Nah, kebetulan kami datangnya pagi-pagi. Nah, konon katanya di pelabuhan ini dulunya itu jalur lalu lintas kapal-kapal kerajaan Balok sejak abad ke-17, dan mungkin banyak dari mereka yang menerka-nerka pelabuhan Dendang ini lokasinya yang tak jauh dengan tempat yang berada di Teluk Balok. Pelabuhan Dendang ini berada di ujung tenggara yang terletak 7 km dari area situs makam Balok dan pusat pemerintahan kerajaan Balok tempo dulu. Bagaimana sih masa depan pelabuhan Dendang nantinya? Nah, letak pelabuhan Dendang ini sangat strategis loh. Menurut berita di wowblitung.com, di bulan Juli 2023 sudah 5 orang investor asing dari Tiongkok dan seorang pengusaha asal Jawa Timur yang datang mengunjungi lokasi rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Resing Dendang. Keberadaan pembangunan pelabuhan ini diprediksi mampu mengatasi inflasi yang terjadi di Belitung Timur, karena jika pelabuhan tersebut terrealisasi, mampu menekan biaya transportasi barang pokok untuk pendistribusian barang dari Kabupaten Belitung ke Belitung Timur. Nah, kita sadari bahwa keberadaan pelabuhan ini bisa menjadi kunci kemajuan perekonomian itu segera terwujud. Bagaimana guys kalau pelabuhan ini terwujud? Saya Hera Irnawati, travel vlogger, bersama dengan teman saya Kak Emanur Rahmawati Harahap. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk explore lebih jauh yang ada di Pelabuhan Dendang. Nah, ini dia guys, gimana suasananya, adem banget kan? Nah, kebetulan kami kesini waktunya pagi-pagi. Nah, inilah suasana pagi di Pelabuhan Dendang. Bagaimana guys? Seru kan? Nah, kalau sore hari itu mungkin lebih ramai, apalagi banyak anak muda-mudi yang melihat suasana matahari terbenam di Pelabuhan Dendang ini sambil menikmati makanan yang ada di Cafe Sunset. Begitu guys. Kami akan mengajak kalian keliling-keliling. Ada apa sih di Pelabuhan Dendang? Yuk ikutin kita. Alangkah indahnya dengan alam sekitarnya dan masyarakatnya yang ramah tamah di Pelabuhan Dendang ini. Salah satunya di sini merupakan sarana transportasi jasa laut dan merupakan tempat objek wisata yang harus dimanfaatkan dengan maksimal dan bekerja sama dengan instansi dan stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Semoga Pelabuhan Dendang ini segera terwujud ya, dan segera dibangun. Nah, gunanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pelabuhan wisata ini, diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Desa Dendang, Kecamatan Dendang, Belitung Timur, yang hanya saja perlu biaya yang cukup besar untuk mewujudkannya. Semoga segera terwujud. Ikutin kami terus keliling Pelabuhan Dendang ya sampai selesai. See you the next video. the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got time. I know I've got time. Can't be wasting my time. You make friends all along the way, to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it.